Angka tarekah pikeun nyinglar sumberna virus corona, pemerintah Provinsi Jawa Barat rukun gawe jeung TNI tu Polri bakal nyorang operasi utamana di opat lelewek di Jawa Barat mimiti saprak tanggal 23 Desember 2020 salah sahijina di Puncak Bogor. Di eta lelewek teh bakal disayagakeun alat tes swab antigen tur wisatawan anu kabukti positif dipahing asup ka Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nandeskeun tempat wisata turta hiburan anu ngunyangkeun ting rariungna warga bakal ditutup upama tetep buka dina peuting bagantina taun 2020 ka taun 2021. Pihakna rukun gawe jeung TNI turta Polri bakal nanjerkeun kadisiplinan warga ngaliwatan kagiatan operasi di opat lelewek di Lawang Asup ka Jawa Barat ka Asup Puncak Bogor. Di eta lokasi bakal disayagakeun alat antigen jeung sajobana. UU ngembohan wisatawan anu katohian positif COVID-19 dipahing asup ka lelewek Jawa Barat. Justru sekarang tinggal kembali kepada masyarakat. Mau nggak kita PSBB lagi? Kalau PSBB lagi, ekonomi kita juga bisa merasakan. Kemudian juga hal yang lain juga bisa merasakan. Oleh karena itu, supaya ini cepat, selesai, dan tidak seperti yang kita inginkan yang kemarin-kemarin, maka ikuti apa yang pemerintah. Pak Wagub yang 4 ya. Kan ya? Oh Jumatan. Jadi? Yang Bogor tadi, yang 4 titik untuk yang dipasang alat-alat itu Pak. Oh nanti di beberapa titik yang nanti akan ditentukan ya secara teknis nanti apakah nanti di tempat Garut Tol keluar kan. Karena kalau memang kedapatan positif kita suruh balik lagi mereka kan ya, seperti berarti itu. Berarti di tempat perbatasan ya atau perbatasan daerah? Ya nanti secara teknis kita akan sampaikan kepada masyarakat yang jelas sekarang bagaimana caranya bisa dilaksanakan inspeksi, bisa dilaksanakan pengetesan, tetapi tidak ribet, tapi tidak memadaratkan orang, seperti itu. Mulai itu kapan itu? Ya, tanggal 23 kalau nggak salah Pak ya, tanggal 23 ini sudah mulai dilaksanakan. Sajroning kitu tempat isolasi pasien positif COVID-19 di Jawa Barat di Cindeukeun Nyukupan. Samalah sababaraha gedong tambahan anu ditataharkeun ku pamarentah salah sahijina secapa ade, sayaga digunakeun dina waktu najaga. Budi Hartati, Bandung TV.